بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan kompak, kue kompak kulo kentang, jangan kompak malah bahutang, kulo kentang dina pulang, cirina nulo bahutang, lo pangahulang, kali kendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana tah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa alil silsilah tariqah qadiriyah naksabandiyah ma'ad suryalaya mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdullah Saifullah al-Maslun. Semoga dengan kesempurnaan karomah beliau kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dalam keadaan selalu eling. Al-Fatihah. Yang mulia para wakil talqin khusus guru kita semua pemeriksa Abi Fauzan Kesepuhan Simkuring yang tadi sudah berbagi ilmu, guru kita semua Bapak Dr. Ucup Fathuddin, semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para wakil talqin yang satu-satu tidak saya sebutkan dan yang Allah muliakan, para penghuni surga hadir di sini, amin. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya hanya pesan sebagai sesama warga Subang. Insya Allah Subang itu Suryalaya berkembang, amin. Insya Allah Subang itu Suryalaya. Jadi menyebut Subang Asu Abang itu penjajah, Pak. Si Eteta Siwalana. Siwalana nu zaman baheula tapi uak kasih ngan lila tingwe ngajajah urang baheula mah ningali walana anu bule buukna teh geuleuh ayeuna mah anak urang incu urang bahkan pamajikan bapak bule ngan ari balana mah dedeg sampai rupa hade buuk bule teh da kulitna ge bule ari urang mah dedeg sampeu ari rupa peuyeum lakuan jika gegetuk buuk di beuleuman atuh jika bule ka beuleum tutung lain coklat lain ya. Tak Subang deh insya Allah Suryalaya ber atap uuh deh tempat manakib nupang lobana iwal tini Subang alhamdulillah cenah cekurang Subang tapi kenyataannya memang begitu ya memang begitu bening koloba deh tapi kenkaliur wuruh ku manakin hasilnya naon luka teling tanya kan di sana kan. Karena itu saya mohon ini sebagai sesama warga Subang ini menyangkut masalah etika selain yang diucapkan oleh Kiai Ucup Fathuddin ulama ulah yang beda jeng batur da urang geus beda ti batur loh ulah yang beda jeng batur da urang mah geus beda ti kusawa yang beda jadi nyentrik sorangan batur can adan ieu geus adan dikira alus ternyata jadi goreng halo batur ari dikir teh ternyata jadi pangsopana ieu mah jadi tukang sesebret kenapa mesti harus begitu saudara ya. Jadi perlihatkan saja seperti yang Kiai Ucup bilang akhlak yang baik salah satu akhlak yang baik hiji we imah teh simkuring nu menderitana ulah sok ngabagikeun kue lamun kiai keur dulu lain kiai diadukeun wae jeung kue jeung duras jeung bala-bala bari merek kue teh nukangan ka kiai kieu we
ulah eta teh suhul adab. Engke lamun rek ngabagikeun kue memeh cerak. Bila perlu asup ka dieu bikeun kue. Jadi datangna dieu teh tangis digajem banget. Ieu ngagajem kue kiai ngabablak. Era ku ki ucup lain naon. Aya urang Subang. Nah, engke lamun saya ka ditu kumaha dikitukeun. Ceuk ki ucup teh tah. Panjing isep teh urang Subang. Urang keur mana ke di Subang di suburan buras. Atuh urang teh didenge. Jadi bagikeun kue kumaha gitu. Itu bukan alat yang baik meskipun itu bagus muktadol hal wa muktadol maqam sing bisa naon nempatkeun hiji perkara dina perkara anu bener ngatak juga pangaosan nu sasi kamari aya nini-nini keur ceramah ayo we cacaleuhan ka tari tadi geungeureukeun nah dahar ini ceukeng teh jeung dauna sakalian nah tidak etis itu teh ya. Jadi ini mah mun pangarariung di dieu nu ti buka nagara, nu ti pangkalerna, nu ti pangkulona, pangwetana urangnya. Aya teh di wetan. Tah engke mah memeh ceramah teh bagikeun heula kuehna, geus tepi ka wareg, di mana geus wareg paling geus nunutan. Ulah ngabagikeun kue kiai kerce. Kalau bisa semua ikuti itu dengan khidmat. Gitu ya, dengan khidmat baik. Sekarang ini sudah masuk tahun Pak, mudah-mudahan segalanya Pak baru Pak itu juga karena Pak majikan lah. Oh ternyata langsung didoakan sing baru Pak majikan anak wajar ya mana ya enak duren aja yang jahe yang jawab biasanya awas apa jalan? Nyerah kawat. Halo? Baik kalau dia tuh Pak Haji, yang penting rasanya bung. Emang ngerokok gudang barang? Ah, udah doakan weh, nujara romlo kene. Nunges jomlo, nuker jomlo. Moga-moga sing didongkapkan ke Allah jodoh dan yang terbaik. Amin. Jamaah rahimakumullah, begitu tahun baru, abang menyontohkan, membaca doa. Dibaca itu kamar di mana? Ambil lagi majempe. Sok balikan dia habis si pohok apa cakap mari bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi sanati wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarri hadhihi sanati wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bi. Amin ya Allah ya Rabbah bi barakati wa karamati. Al-Fatihah. Lunas ta urang teu boga hutang masuk tahun baru Hijriah. Ieu tahun baru Hijriah teh minimal sataun ai urang ngaduana ngan saputing asa teu karti ku emeh. Halo? Oh. Tahun baru, ngaduan. Itu namanya ngaduan, Syekh Mursyid mah. Lain setahunan, seumur hidup. Ay, urang. Pan urang mah, itu tarikoh nage ke karakamari. Ay, urang yang ngurutan abah. Itu nu cilaka. Juga urang training, begitu diajar talkin, diberi dikir. Aneh, saya mah terjul-jul. Anu rek ngajuru, hese, datang lah urang macai. Halo? Samaru ke juga apa hurina datang ke jadi isuk teh maroro dua komancet nu ngalahirkeun teh alhamdulillah di sesar. Ya Allah, ini doa untuk satu tahun tapi lain sekali terus karena kejahatan, kejelekan dan kebaikan dalam satu tahun itu muncul, datang lagi ulur datang dari rumah iwati heuy jeung deudeuh. Iwati susah jeung senang. Mana nu senang? Halo, cung. Astagfirullah. Sara rusak kap. Mana yang susah? Ya susah untuk senang. Kita tahu. Wah, waktu area ini datang tadi. Iya. Jadi, kejahatan, kebaikan itu senantiasa datang dalam satu tahun. Eh, orang adu anangan sakuti. Asa tekartiku, emek. Baca terus doa ini. Terus doa ini untuk dibaca selama satu tak
engke ya hareuna engke we tahun baru bakal datang. Halo. Kenapa? Karena tahun baru ini tadi ini pangasa ke ucuk koret ini tidak dikeluarkan ilmu pada ilusuhurnya. Di pada ilusuhur ini bulan Muharram. Bulan Muharram. Ramadan ke berapa? Poho deh wa. Ramadan ke sabara? Alima istri bapak sabara? Hiji di mana? Kela bisi hiji di Subang, isi di Pagaden. Ramadan li lima tadi disebut bulan Muharram, disebut juga tahun barunya tahun baru Hijriyah. Hijriyah itu menceritakan tentang yang pangeran Ki Ucup tadi sebut. Itu ternyata dipakai untuk penanggalan bagaimana Islam itu mulai berkembang setelah Hijrah jadi mulai apa yang berkembang. Ayana hijrah heula, Pak. Halo? Halo? Hijrah di mana jangan? Ah, di Langkung Bapak. Hijrah di nu kolot, kanu kolot, meunang. Kolot, ulah salah. Pemberiheun abah dengges kolot, piraku meunang deukeun kolot, pan paling ge kitu meureunah. Hijrah itu ada dua, ada hijrah makani, ada hijrah majazi. Hijrah makani pindah tempat, maka ceuk kolot mah ulah di dieu, nah ieu mah tempatna nari kolot. Nah, eta maneh meunangkeun wae nu kolot. Pindah ka mana? Ka kaduara. Ameh meunang Cenah, iya cenah. Itu mah hijrah makani. Rasulullah pada waktu itu memerlukan hijrah makani, hijrah tempat. Karena kalau Rasulullah di Mekah, habis itu umat Islam. Makanya beliau mengutus beberapa sahabat ke beberapa tempat untuk mencari berbagai informasi. Bila perlu memang Bapak harus pindah tempat, ya memang harus pindah, tapi harus ada sebab dan tujuannya. Karena hijrah bukan hanya hijrah tempat. Kenapa Bapak pindah tempat dari hati puluh? Ya, makanya ada hijrah yang kedua disebut dengan hijrah majazi. Hijrah majazi itu hakikatnya adalah hijratul qalbi, yaitu menghijrahkan hati dari apa? Dari keadaan yang kotor, persis seperti jelema anu sok jinah. Jinah tengah hiji ngeunahan haram gitu. Halo? Ya eta disebut eneuk-eneukan teh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit nu ngajuru, bersenang-senang nu eundeuk-eundeukan. Apan pamajikan bapa geus teu puguh struktur organisasi awakna teh gara-gara dieundeuk-eundeuk ku bapa. Oh, bapa mah beuleuh campernik nok ne. Ditilik ti gigir leungit, ditutup ti hareup sieu, disawang ti tukang lenyang, dieundeuk-eundeuk ku bapa, ditilik ti gigir jiga penil. Ditutup ti hareup buruk teh, disawang ti tukang. Ingeta aya lempang juga entok ya kajenting aya geledek teh bisa lompat. Alah bati saha diseureun ku bapa. Mata boga panyeureun teh gagah bapa diseureun engang paling opat peuting aja nol. Seureun bapa sapan bulan. Halo. Hijrah itu ada hijrah yang kedua. Ini yang paling penting yaitu hijratul qalbi. Apa hijrah qalbu itu? Hijrah dari kekotoran qalbu. Pada pertemuan yang lalu, bahkan dalam channel-channel saya, sekalian iklan. Bahkan dalam channel-channel saya selalu memperkenalkan, fikih itu ada dua, dua-duanya wajib ain harus dipelajari. Satu fikih amali, yaitu fikih yang mempelajari tentang ibadah zahir kita. Nah, urang teh aya awakan kene. Ari awak dijieun ku Allah untuk beribadah, lain dipake Arab jadah gitu. Tingali tarang ibu nah teu nong-nong supaya halus jeung lila sujudna. Andek apa yang lamun tarang ibu nong-nong pas ieu teh jual tamurna. Oh. Nah, tuhur ibu melengkungna ka hareup supaya gampang sujudna. Coba lamun tuhur ibu melengkungna ka tukang pan didorong-dorongkeun heula ka hareup. Juga meh. Oh, pian ku siku mah pala teu sirup. Deuleuna awak maneh teu mikir keur naon dijadikeun awak maneh. Biasa ni tapin untuk ibadah. Ibadah ada dua, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Kita ingatkan lagi, ibadah zahir alatnya tubuh kita. Cuma ibadah tidak akan sah kalau tidak bersuci, yaitu toharoh. Toharohnya badan, wudhu. Aijal mapan lain awakna hungkul. Nah, awakna mah berharga, ibu bahasa laki. Rohan, dah eh. Halo? Ya, jadi mayit, ngerita. Yang berharga itu, yang membuat berharga itu, karena ada yang di dalamnya apa? Ruh. Ibadah ruh dengan ibadah tubuh, itu berbeda. Ruh itu pusatnya apa? Qalbu. Kenapa
ari pikih jasad teu pikeun ka dipaseakeun aya mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Hanap-hanap di teka tepi. Allah. Da eta tengan ukur ngaku-ngaku, ngaku-ngaku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah menggunakan air mustakmal. Palebah nyeuseuh punten, abong-abong make anu sok panyeugit teh naon namina teh. Dikucurkeun deui ka dinya, nah lebar seungitna. Itu air mustakmal sudah Imam Syafi'i. Ada orang yang merasa Hambali, ada orang yang merasa itu ini sampai diperebutkan, perebut naon, perebut madhab. Untuk apa? Memperebutkan ibadah dohir. Mohon maaf yang sampai kepada Allah dohirmu atau apa? Badanmu sampai kapanpun tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yaumulayan faumalu wala banun ilaman atallaha fi biqalbin salim. Ada satu hari di mana yang manusia banggakan itu gak ada apa-apanya di mata Allah. Yang sampai kepada Allah ilaman atallaha biqalbin kolbu yang sampai kepada Allah. Maka ibadah kolbu ini berbeda dengan ibadah dohir. Kalau ibadah dohir harus suci, yaitu dengan wudhu, ari ibadah kolbu, kolbu nak kotor, dibersihan aku naon. Tadi yang dibilang oleh Kiai Ucup. Kecuali dengan talqin dikir dengan kalimah la ilaha. Kapanggi, ya nama ketemu tuh. Jadi bersuci secara dohir dengan wudhu, bersuci secara batin dengan talqin. Itu Pak. Karena tubuh dengan nyawa belum berpisah, maka dua ibadah ini tidak boleh dipisahkan, gitu. Kecuali menjadi pocong, gitu. Kecuali menjadi pocong, kalau sudah menjadi pocong, silakan tidak ibadah dohir juga. Jadi mun nini-nini aki-aki geus mun salat, mun puasa, gampang. Asal geus teboga awak, paeh ngaranna. Selagi tubuh kita nempel di dalamnya ruh, maka ruh ini juga butuh untuk beribadah kepada Allah. Intinya di kolbu. Bahkan mohon maaf, ibadah dohir sehebat apapun, kalau kolbunya itu, halo, kalau kolbunya itu tidak diikutsertakan, ibadah itu menjadi tidak ada harganya. Salat ukur cungkelik cungkedang, syahadat ukur ngucapkan dua kalimat syahadat, puasa hanya sekedar lapar dan dahaga. Kan saya sudah bilang, masih kalah sama hewan-hewan lah kita. Menahan lapar hewan itu 21 hari, ayam bisa bertelur. Situ percaya sok sileung leuman ku bapak. Mang bapak ge boga endog dua, sugan we di sileung leuman maricin. Eta bapak sok nyileung leung. Di sileung leuman ku bapak, maricin jadi budak bapak. Teteh teh bade nyileung leuman bapak. Ngan manya teh hirup rek nyileung leuman bae mun dadana jeung hayam gitu. Hayam mah begitu disileung leuman nok jadi anak. Ai bapak nyileung leuman eta emang bakal ricin. Sekarang puasa, zakat hanya sekedar membagikan harta, haji hanya sekedar wisata spiritual. Jika kolbunya tidak diikutkan, mohon maaf, banyak ibadah dohir yang mardud di mata Allah. Mardud itu jadi sah menurut fikih amali, fikih dohir, tapi di mata Allah ditolak. Itu kan ya. Makanya syarat ibadah itu satu, hadirkan hati. Toh kita juga akan sholat, harus berniat. Puasa juga sah, harus berniat. Haji juga sah kalau harus berniat. Punya istri juga sah kalau berniat. Ayo bapak baru lah bapak pemajikan ya. Swear. Gak ada mesti pokok balikan deui. Tapi kudu nu eta. Niat anu baheula geus kaliwat. Itu Pak hebatnya kolbu. Ari tempat niat di mana? Di hati. Ai hate na teu diorotea, da teu apal teh cara ngabersihanna. Itulah hakikat hijrah yang disebut hijratul qalbi itu. Menghijrahkan dulu alat untuk tauhid, alat untuk ikhlas, alat untuk ibadah zahir menjadi sah. Apa? Bagaimana cara menghijrahkannya? Hijrahkan dulu dari keadaan yang goplah kepada keadaan yang lawannya dari goplah. Apa? Zikir. Makanya saya pernah di dalam satu khidmah ilmiah mengatakan bahwa ada hal yang manusia lupakan. Apakah itu? Islam tidaknya seseorang karena syahadat. Benar syahadatnya? Benar Islamnya. Gagal syahadatnya? Gagal Islamnya. Batal syahadatnya? Batal Islamnya. Pertanyaannya, ai syarat sahna syahadat naon? Syarat sahna sholat tapi kan kadi pasea. Persis Muhammadiyah, Persib. Persib malah ini. Eleh wae kemarin mentah karena ramuk ya Persib. Ya marah imam Allah.
itu sampai bertengkar. Tapi syahadat kita sah atau tidak, kita tidak pernah tahu apa itu syarat sahnya syahadat. Ternyata syarat sahnya syahadat dua, satu ma'rifat, dua tasdik. Sah tak syahadat orang, lamun aya ma'rifat dengan tasdik. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu adalah detik-detik ketika orang yang tidak tahu kepada Allah menjadi tahu, orang yang lupa kepada Allah menjadi diingatkan kembali, yang berbelok diluruskan kembali, yang orang itu menyekutukan Allah dibersihkan. Itulah pada saat detik-detik kita ma'rifat. Apa? Pada saat ditalkin. Jadi pada saat kita ditalkin itu tergantung kondisi orang itu. Nu can wawuh ka pangeran diwawuhkeun deui. Anu geus poho diingetkeun deui. Anu geus ka mana meni dibalikeun deui ka Allah. Itulah detik-detik ketika kita ditalkin. Yakin. Begitu kita ditalkin, saat itulah kalbu kita dipertemukan lagi dengan Allah. Itulah makrifat yang sesungguhnya. Ya mah mikir, kira orang makrifatnya. Kamu pakai teori Belanda mah kan syariat heula, tarekat heula, hakikat heula, kapara engke makrifat. Nanaon sih makrifat orang-orang kene bisi teu kataekan. Oh, berarti tukang makrifat teh tukang kataekan. Allah. Bukan. Makrifat itu detik-detik ketika rohani kita mengenal kembali. Siapa yang mengenalkan itu? Enggak ada lagi kecuali guru mursyid. Hakul yakin. Maka ketika Bapak ditalkin pada waktu itu, punten tong tarik ting bejaan batur. Sahadat Bapak kekerasa. Iraha. Di saat atas di? Iraha ditalkin. Tahun sabaraha. Jadi kita harus bersyukur dengan talkin zikir itu. Nah itulah hakikat hijrah. Dari hijrah qalbi itu yang disebut dengan hijrah majazi. Karena itu pada bulan Muharram ini, kan bulan Muharram itu dari 4 huruf. Satu dari huruf mim, dua huruf ha, tiga huruf, empat huruf mim. Nah, mim itu apa? Ha itu apa? Ra itu apa? Mim itu apa? Mim kedua itu adalah lanjutan dari mim yang pertama. Maka ketika kita masuk bulan Muharram, ada empat hal yang harus kita hijrahkan sesuai dengan nama bulan itu. Bahkan Abah membuka rahasianya, kalau kita tidak bisa menghijrahkan yang empat itu di bulan Muharram ini, maka lewat nanti Muharram ini, tinggal ke Muharram berikutnya, tidak akan ada perubahan. Yang keempat itu apa? Mim yang pertama, mujahadatun nafsi. Kemudian he-nya itu apa? Hibdul hurmah. Kemudian roh-nya itu apa? Ridhullah. Kemudian mim-nya itu apa? Mahabbatullah. Kayak jempling ke curiga itu melotot nundutan. Oh serius? Ya tenang-tenang, kadang serius tuh. Bisa sepaneng. Iji yang harus dihijrahkan itu mujahadatun nafsi. Jadi apa yang harus dihijrahkan? Hijrahkan nafsumu, karena nafsumu yang membuat kamu menjadi hina. Nafsu itu kata Kiai Ucup tadi disebut ada yang baik, ada yang buruk. Maka di dalam Quran surat Asy-Syams disebut wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap nafsu itu memiliki dua dorongan. Dorongan berbuat baik, dorongan untuk berbuat buruk. Hebatnya nafsu, kita memiliki keinginan. Tidak punya nafsu, tidak memiliki keinginan. Maka nafsu ini dilematis. Satu sisi anugerah dari Allah, dengan adanya nafsu, kita punya keinginan. Tapi di satu sisi, kalau nafsu ini dibiarkan, maka dia akan cenderung membawa kepada keburukan. Inna nafsa la'amaratun bisu. Kalau begitu, bagaimana cara mengendalikan nafsu ini? Maka disebut mujahadatun nafsi, atau bahasa yang lain, tazkiyatun nafsi, bukan qatlun nafsi. Imam Ghazali mengatakan, nafsu itu kalau dibunuh, maka kita tidak akan bisa hidup. Teboga kahayang, dan hayang manafsu. Ngan si eta hayang mesok ngarancabang, sakapeung hayang kanu ngora, sakapeung hayang kanu kolot. Halo?
sakapun edan sakapun eling ngan loba teuing edanna jadi edan edan geus dibacaan di bae awas awas ya apapun maksudnya amarah lawamah sawiyah mutmainnah radiyah mardiyah kamilah itu ada ilham fujurnya ada ilham takwanya ilham fujur eta nu resepna kana bujur itulah ari hayang gampang atuh ilham takwa eta nu resep kana kaadean tah di dieu saroleh kabeh teu dapat di masjid wajar jelema saya di majelis taklim wajar kiai dan saleh mah di majelis talajim sok halo bapak ujlah di gunung saleh teh anu ditinggali bujur monyet coba ditinggali bujur jahe di situ iman bapak diuji sok iman gua imin ya marahi Allah itu semua ada baiknya ada buruknya amarah ada baiknya ada buruknya lawamah ada baiknya ada buruknya sawiyah atau mulhamah atau mulhimah ada baiknya ada buruknya mutmainah sekalipun ada baiknya ada buruknya radiyah sama mardiyah sama amarah apalagi nafsu kamilah sama pak bahkan masih ada dua lagi baliyah nuraniyah itu ada pasti tarikan buruknya. Nah maka hijrah itu hakikatnya bagaimana mengendalikan nafsu yang dorongannya selalu membawa kepada ilham fujur ditarik kepada ilham takwa dan tidak ada kendaraan terhebat untuk menarik nafsu itu mengendalikan nafsu itu kecuali zikir la ilaha jadi lamun ayeuna babang geus boga la ilaha illallah tapi nafsuna ngabeurung wae kabeulah kecak waspada eta la ilaha illallah na berarti belum berhasiat kenapa belum berhasiat engke deui we mun ka dieu paling geus jam 10 kan hiji ta jadi hijrah sekarang itu adalah mujahadatun nafsi urang hijrah ke nafsu urang tina goreng kana hade tina hade kan leuwih hade kade bisi ngagejret deui sebab manusia itu sesat karena tergoda keinginan sesaat. Halo? Kenapa manusia sesat? Karena tergoda kesenangan sesaat namahan ak hiji beda. Awas, yang kedua yang harus dihijrahkan itu adalah hifdzul hurmah. Kita itu harus menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan siapa? Ternyata pertama menjaga kehormatan kepada Allah dan menjaga kehormatan Allah. Awas, ini bahasa suluk pak. Nu tadina teu hormat ka Allah, sok atuh hijrahkeun sing hormat ka. Apan tadi disebutkeun kapan dan di mana hadroh hadroh ilahi itu? Hadroh ilahi itu hadir ketika kamu berzikir, maka pada saat itu tirainya tersibak kamu sedang di hadapan Allah. Urang we nu teu ngarasa. Halo? Tuan Syekh ketika nah makanya ini kalau manakib itu punten diperhatikan dulu itu kisah apa? Eta kisah manakib yang bulan kemarin itu kan diulang-ulang di berbagai manakib. Kenapa tidak menjadi pembelajaran? Dan Tuan Syekh karena kolbunya sudah tidak ada apa-apa, bening sekali, maka kolbunya memancarkan yang disebut dengan nur ilahi, maka apapun bening dan ketika itu bening, maka apa yang ada menghormat kepadanya. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka apapun yang ada di dunia ini Allah tundukkan kepadanya. Halo? Halo? Barang siapa yang sanggup menyimpan rasa takut kepada Allah, maka apapun yang ada di dunia ini ditundukkan oleh Allah kepadanya. Jadi rumus ya Pak. Nah, apa majikan aing teh sieun ku aing? Halo? Halo? Bapa di luar juga macan. Balik ka ima jadi kucing. Nah, eta macan apa majikan bapa? Di luar juga gagah datang ayo. Bapana? Sing bener, nyimpen sieun ka Allah, engke nu aya dipikasieun. So, makanya tadi Tuan Syekh ketika beliau sedang barzahi, ruhnya sedang napak jomantara. Aduh, keluar bahasa dalang nih. Maka matahari terbit, salam kepada dia. Bulan terbit, memberi salam kepada dia. Jukut, rumput, apapun yang memiliki roh, itu memberi salam kepada dia. Artinya takdim. Kenapa? Eta. Pada bulan kemarin, di manakib keberapa itu sering disebut. Tuan Syekh itu, punten. Beliau lagi mudanya, itu jadi tukang ngangon. Tuh, mata kalau mau yang jadi wali. Aduh.
Gimana udah angon rana. Kumaha ini? Ya kayak siapa? Beranda Lokajaya yang jadi Kangjeng Sunan Kalijaga itu kan rampok, Pak. Jadi wali. Jadi Bapak mau yang jadi wali? Dikir jadi rampok. Kalau perjalanan Kangjeng Sunan Kalijaga kita belum tentu begitu, Pak. Itu semuanya tunduk, itu sampai apapun yang ada itu kedengaran karena mereka semua bersuara dan bertasbih kepada Allah. Kita aja yang tidak dengar. Tuhan saya mah sampai mendengar atau eta. Maka beliau ketika ngangon, eta ontana ngomong, Abdul Qadir, mana yang mulai? Jadi tukang ngangon onta. Mas antren tuh sekali itu onta ngomong, Pak. Kakuping ke Tuhan saya. Bapak keur macul, bira ohor. Sabeneh mah Tuhan pacul teh ngomong ka Bapak, Udin siah, geus atam. Baik siah. Mak Ici keur ngarame euy, teh paek teh ngaromong mah. Ici sia nganongeng wae adang deungikeun. Untung mah budeg gajeng Mang Udin. Mang Udin tuh. Tuh saya mah tepi ka kitu aduh, Pak. Weh mah mandek deui. Eta padahal eta teh ngaromong kabeh. Tuh, Pak. Kenapa? Karena beliau itu orang yang sangat hormat kepada Allah. Akhirnya kehormatan itu dijaga oleh Allah. Maka ketika kita mau dijaga kehormatan kita oleh Allah, jaga kehormatan Allah. Jaga kehormatan Allah maksudnya lain kudu dijagaan nang bedegah di masjid. Kenaon Pak? Kejagaan kehormatan Allah. Lain gitu maksudnya apapun perintah Allah sekuat mungkin, sekuat tenaga, maka kita jaga, kita lestarikan melalui ajaran dari guru kita. Itu hifdzul hurmah. Ulah juga nu tadi, ada nah yang beda jeung batur. Nah, weh, aing geus jadi ahli tarekat. Kan itu kan dia pake dengkrek. Belak cangkeng di tapak. Kan geus jadi ahli tarekat, lain aing bisul euy. Ya Allah, kan tidak perlu begitu. Perlihatkan saja akhlak yang baik. Dua, nah. Nu katilu, naon nu kudu dihijrahkeun? Muharrah. Roh itu apa tadi? Ridha Allah. Mari kita hijrahkan dari orang yang dibenci oleh Allah menjadi orang yang dicintai, diridhoi oleh Allah. Cirinya orang yang diridhoi oleh Allah, Allah ridho kepadanya. Syarat dia pun ridho kepada perintah Allah. Perintah Allah melalui nabinya, sahabat, tabiin, tabiin, tabiin sampai kepada mursyid. Makanya ittiba kepada mursyid itu sesungguhnya ittiba kepada itu. Nah, yang terakhir mim itu apa? Mahabbatullah. Mahabbatullah tadi sudah dibahas. Mahabbatullah itu cinta kepada Allah. Sok atuh urang hijrahkeun nu tadina cinta teh dibagi dua, dibagi tilu, Allah mah sesana. Halo? Makanya punten, ibu jangan mau nu kalau mau nikah sama ahli tarekat, ibu mau dijadikan yang ketiga, Bu, ahli tarekat mah. Karena cinta yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasul, nah sesana peker ibu, baik itu. Halo? Jangan mengkling begitu. Cintamu jangan sampai terbagi, cintaku hanya untuk aku saja. Ahli tarekat tidak begitu, pasti cintanya itu kepada Allah. Ibu, hari ibu bolehlah pernah cinta dengan bapak nak? Untuk Pak, Pak, anakku ayo nanti. Nah, teka haja atau kiai abdi mah kawinna oke. Teka haja ya anak lima. Berarti teka haja eta. Ya warahmatullah. Cirinya orang yang mencintai sesuatu, dia pasti mentaati, mengikuti kamana wae oge diturut eta tandana cinta. Cinta mah ati licin mata bentak di mana geus inget molotot wae. Burung ka dulu bentak rasa asa ucang-ucang dina bulu mata disangka manehna dicolek cileuh tah eta cinta. Halo. Ciri orang cinta kepada Allah apa? Ciri orang cinta kepada Allah apa? Ingat wae ka Allah. Bapa cinta ka Allah, ari inget teh sa. Tu ngararaku we. Ingat datang ka jahe. Allah sudah diduakan pada saat ada salah satu kitab membahas tentang cinta kepada Allah, ternyata ada orang yang sangat dibenci oleh Allah. Beja gentong. Kayak doimun ka dieu. Ada orang yang ketika sedang menerangkan tentang yuhibbunahum kaubillahi walladzina amanu asyaddu balillah. Ada orang yang begitu cintanya kepada Allah, tapi ternyata para ahli tafsir
menerangkan bahwa di balik ayat itu ada orang yang juga dibenci oleh Allah. Halo? Pak, pemajikannya ngen kene. Halo? Itu bisa dawai. Iya, pemajikan lima jangan kene. Suwe. Nah, ada ngosong nyahan. Halo? Bapak moga pemajikan ijin-ijin aduh gelis sampernik nok meng bahanal nerkom gelis bawa tingat jadi enak bawa tikut gerat mat jeletut imut nang ilut jeletet pelet namelet inung kungkungan perang kejam menerangan alis ngejeler payo wawas bila guman tumpamun tuh ngadaun seru perudin oke matak dede pokoknya gelis bahanal nerkom juga walu kebidan ini belajar di parabanku bapak, di gelisanku bapak pun ten di napakahanku bapak, di imahanku bapak, di mobilanku bapak, ternyata hatenya mendua. Oh, saya tanya, apa yang akan bapak lakukan terhadap istrimu yang seperti itu? Racun. Ya kalau mau dimadu diracun aja. Eh lagunya gituin bapak. Ya Allah pak, orang yang bagaimana mencintai habis-habisan ku ibu diselewengkan, aduh sakitnya itu lain di dia deh ibu mudah-mudahnya Allah yang memberimu segalanya sakanya anak bodoh bawa nih mereka awak jeng nyawa sanya anak inung bapak tuan di mereka hirup jeng awak satunya anak Allah aja yang ting urang nyeleweng ke Allah selingkuh jeng Allah, Allah masih mereka hirup ke urang. Mata pantas ayah jelema anu paling dibenon ku Allah. Saha yang kedua ya, mun ka dieu. Apa jam 10. Afaraita karunya. Wani piro namahan. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak pernah melihat ada orang yang berselingkuh kepada selain aku? Dia memiliki kekasih selain aku. Kekasih itu apa? Kekasih itu apa yang kepadanya dia serahkan hidupnya. Apakah itu? Hawahu, hawa nafsunya. Jadi orang yang bertuhankan kepada hawa nafsunya, maka itulah orang yang paling dibenci oleh Allah. Hawa nafsu apa? Namanya juga hawa. Hawa itu tarikan buruknya nafsu. Amarah, tarikan buruknya saja yang dia ikuti. Karena nafsu itu adalah segala sesuatu yang membuat kamu berserah diri kepadanya. Itu nafsu. Lain kan saukunu ngenap-ngenap hanapun. Entah memakaian dina nafsu. Allah itu sangat benci kepada orang yang menduakan dia. Dan salah satu yang menduakan itu adalah bertuhankan hawa nafsunya. Maka itu akan menjadi hijab sampai kapanpun. Karena nafsunya, maka dia bertuhankan kepada harta. Kenapa? Karena Tuhan atau ilah itu ismun kullu ma'budun mutlaqon. Satu nama yang kepadanya kamu berserah diri. Dan kita menganggap bahwa itu adalah segalanya. Maka aya salaki, aya duit, punten. Kajeun teuing tegableg salaki. Nu penting boga duit, cek si eta. Tanpa duit, asa teu bisa hirup. Ari Allah dikamanakeun. Tanpa jabatan, bapak merasa tidak punya apa-apa. Ari Allah dikamanakeun. Kaleungitan ka bobo, asa leungit sagala rupana. Ari Allah dikamanakeun. Kaleungit tanpa majikan, numpang. Ya Allah ya Rabbana. Maka ketika hijab ini belum disingkap sampai kapanpun, maka itu yang disebut dengan musyrik tersembunyi. Dan musyrik tersembunyi itu adalah musyrik yang paling Allah benci. Dah ari musyrik nganu terang-terangan mah punten katingali kukur katingali kukurna ya murtad katingali murtadna mending nu kitu ieu mah eta nu bahaya teh musyrik khofi musyrik yang tersembunyi punten contoh sekali tauhid mah ieu musyrik pak musyrik perkataan ini mah bapak teh nyeri huntu teu diurus ku pamajikan halo jiga urang euy heuh maksudna ka bapak. Ternyata bapak geus berobat ke sana kemari tidak sembuh. Ada orang yang ngasih obat. Punten tuang wae ieu cenah Kiai, dituang. Alhamdulillah. Kumaha ceuk bapak? Eta mah obat hade pisan. Cageur akang mah eta nyeri huntu ku obat eta. Hati-hati cek atuh tahu. Itu sudah musyrik perkataan mah.
Talah mentu boga duit, akan harita mau bisa tak ke Mekah, gede lah eta. Dan nunggak belum duit gitu bisa ke Mekah. Ini nih musyrik kofi ini pak, yang justru itu yang aku takutkan kata Rasulullah dari umatku. Apa? Musyrik tersembunyi sampai ketika kita sedang jatuh cinta. Atuh lamun keur jatuh cinta pun tentai kotor rasa coklat. Halo. Atuh si eta si AA manika segalanya. Kalungitan si AA, tapi geun kalungit segalana. Musyrik opi. Musyrik tersembunyi itu yang paling ditakutkan. Pertanyaannya sekarang, mau dengan apa kita membersihkan musyrik opi dan musyrik jali? Tidak ada lagi kecuali dalam daur pangresa Abah Anom dalam kitab Miftahus Sudur disebut bahwa di situ dikatakan tidak ada kalimah yang bisa membersihkan dari musyrik jali maupun musyrik opik kecuali zikir la ilaha hebat nala. Yuk kita hijrahkan, hijrah yang pertama mujahadatun nafsi, kita hijrahkan nafsu kita dari dorongan dan tarikan buruknya kepada yang baik. Yang kedua, bagaimana kita menghijrahkan rasa hormat kita yang tadinya tidak pernah hormat kepada Allah sageunah nawae, maka mulai sekarang kita menjaga hormat kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara silahkan mana persembahan terbaikmu untuk Rabbmu. Sekali lagi, mana persembahan terbaikmu untuk Rabbmu? Bapak sholat, uplak-aplek, tinggi tarima, tinggi itu. Atau dikir-dikir isinya kan. Itu persembahan terbaik untuk Rabbmu. Itu hijrah yang kedua. Yang ketiga, ridhollah. Mari kita hijrahkan dari pekerjaan yang banyak Allah benci kepada pekerjaan yang banyak Allah ridhoi. Yang keempat, mari kita hijrahkan dari kita cinta itu kepada selain Allah, maka sekarang digeser setahap demi setahap. Sibran bisibrin, wadiro'an bisibiro'in. Mahabbah kita hanya kepada Allah. Maka sebelum kita zikir, kita selalu mengucapkan ikrar itu. Mulai sekarang, walem pengkadinya. Ilahi anta waridoka antini. Dua pak di bulan ini. Nah makanya bulan ini ada doa khusus yang oleh Abah itu jarang diungkapkan. Ini doa agar kita mendapatkan. Yang pertama, kita itu kalau misalnya zikir terus, maka kita akan mengalami hijrah yang empat itu. Tetapi hijrah itu tidak akan terjadi kalau kalbu kita tidak hidup. Yang menghidupkan apa? Zikir. Maka ada asmaul husnanya dari bulan Muharram itu. Mim itu ada lambang asmaul husna. He, lambang asmaul husna. Karena setiap nama adalah isyarat lambang dari namanya. Pak yang ada di sini itu adalah min asma'ihi wa sifatihi wa afalihi. Segala yang ada di sekitar kita itu adalah percikan pancaran namanya, termasuk bulan Muharram. Mi, he, ro, bahkan ro-nya di tasdid ada dua di situ. Itu semua ada cerminan dari asma'nya. Mi ada asma'nya. Ya, he ada asma'nya. Ro ada asma'nya. Dan mim yang terakhir ada asma'nya. Dan Abah merangkai itu dalam Al-Fikratul Jadidah, itu menjadi rangkaian doa. Maka ketika kita berdoa dengan asma di bulan Muharram, satu, hati kita, kalbu kita akan dihidupkan oleh Allah, diberi rasa hidup. Sekali lagi, diberi rasa hidup surgawi, diberi rasa hidup ukhrawi. Biarkan badannya di sini, tapi ruhnya sudah ada di sana. Tak. Halo, kajenting bako tampang rasanya gudang karat gitu. Halo, kajenting nini, yang penting rasanya pung gitu. Halo, itu dihidupkan oleh Allah, maka mim itu dari Muharram, itu dari asma al-muhyi jita. Yang kedua, he itu dari asma Allah al-hayyu. Awas. Yang ketiga, ro itu dua, ada Ar-Rakim, ada Ar-Rasyid. Dua ada. Kenapa ini tuh nyatet makna alhamdulillah barho. Yang terakhir mimnya itu adalah Al-Mujib. Maka ketika kata Abah, orang yang mau berdoa dengan asma rahasia, doa asma di bulan Muharram ini, yaitu Al-Muhyi, Al-Hayyu, terus Ar-Rakim, terus Ar-Rasyid, terus Al-Mujib, dirangkai oleh Allah menjadi satu doa, maka Allah akan memberikan tiga kehematan bagi orang yang berdoa dengan asma ini di bulan Muharram. Pertama, Al-Muhyi Al-Hayy. Allah akan senantiasa menghidupkan kalbunya.
dan hate teh kadang-kadang hirup kadang-kadang paeh. Lamun keur boga duit hirup paeh. Halo? Halo? Ah, henteu keur boga duit. Imah geus boga duit ka kana ning raja, raja, raja. Oh, raja teh mang raja lain sia aing mah butuh duit. Atuh ganti dikitna duit, 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 duit. Al-Muhyi Al-Hayy. Nanti Allah menghidupkan. Bahkan ada rasa hidup tuhawi nu dibikeun ka manehna. Eta lah. Kajenting awak di dieu rasana mah geus nyangsang di surga. Eta lah. Makanya aduh para istri Nabi itu meskipun ceuk syariat tinggal di hujoh yang seperti itu. Rasulullah tidur di atas bantalannya itu punten dari pelapah korma. Kenapa beliau itu nyaman-nyaman saja? Awakna di dieu, hatena di ditu. Ai urang mah awak di dinya nu pinuh ku hutang daya hate di dinya punten maka katingali punten beda tina siri ya maraimahullah ijita nangke ya rakib ya rasyid kata Abah kalau menggunakan ya rakib artinya yang maha menjaga maka Allah akan menjaga sepanjang bulan itu dengan penjagaan dari Allah sedangkan ya mujib barang siapapun yang berdoa dengan asma ini maka di dalam doanya apapun yang dia minta Allah akan kabulkan. Karena itu menjadi sebuah rangkaian doa kata Abah. Iya doa nak, maka doa ini selain doa tahun baru dengan sekali tianu tadi bari poho. Halo? Doa ini yang Abah titipkan untuk kita. Doanya jadi apa? Ya Allah, ya Muhyil Hayy, ya Raqib, ya Rasyid, ya Mujib. Sok sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Muhyi, ya Hayy, ya Raqib, ya Rasyid, ya Mujib, ya Allah, ya Muhyi, ya Hayy, ya Raqib, ya Rasyid, ya Mujib, ya Allah, ya Muhyi, ya Hayy, ya Raqib, ya Rasyid, ya Mujib, bi barakati wa karamati Syekh Umar Syam Abdul Rasul Al-Masud. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.